Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-mab'us rahmatan lil ummah wa ala alihi wa ashabihi al-kiram al-barara ma ba'du qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dhalika minash shahidin wasyakirin والحمد لله رب العالمين سادة المكرمين والحاضرين Bapak, Ibu, jamaah pecinta majlis Rasul yang berbahagia dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pecinta junjungan Rasul diberikan kesuksesan oleh Allah dunia lebih-lebih akhirat. Pecinta junjungan Rasul akan dilindungi oleh Allah dari musibah dan mara bahaya yang tidak kita inginkan. Pecinta junjungan Rasul akan tercipta dalam suatu keluarga yang keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yang kata beliau tadi insya Allah orang yang ikutin sunnah Rasulullah mendapat garansi dan jaminan dari Allah bahagia, sukses dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok ini. Yang sama-sama ulun hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh dan pinisepuh yang juga telah hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah, Bapak Camat dalam kesibukan beliau rela hadir di tengah-tengah umatnya. Mudah-mudahan beliau termasuk kategori apa yang dikatakan oleh Rasul, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh, imamul adil, seorang pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya. Dan kita semua yang hadir mudah-mudahan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak cerita indah yang menjadi uswah bagi kita. Sangat amat banyak yang bisa memberikan motivasi dan semangat kepada kita agar kita menjadi orang yang berbahagia. Tetapi jarang kali kita terkadang, maaf bahasa guru tadi, rada susah sedikit mengikutinya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah penyebab kadang-kadang umat kita ini menjadi rada mundur ke belakang. Kalau ke muka maju, kalau mundur ke belakang. Ini kita kelemahannya. Lalu kalau ulun cerita tentang maulid kelahiran Nabi, insya Allah sudah hafal semuanya. Jadi ulun mengambil hikmah-hikmah saja, gak usah panjang-panjang kita hari ini, guru. Kenapa? Ya, minuman sudah, dapat roti sudah. Jadi gak usah panjang-panjang, yang penting ada di bawah mulik, ya guru. Ya, setengah enam selesai insya Allah. Amunnya sampai tuntung, tengah malam kada tuntung kisahnya. Kita ringkas saja. Kepa poroham ni, pas aja. Al-Quran menyatakan bahwa antara Nabi dengan Nabi yang lain itu berbeda-beda maziyah, keistimewaan. Sehingga Allah katakan, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din.
Ya, kalau kita lihat untuk dalam sejarah Nabi Adam alaihi salam, kelebihan beliau Allah berikan doanya mustajab. Yang sering kita kenal, qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam doa mustajab, diterima oleh Allah. Apa rahasianya? Oh, setelah dicek and recheck, ditelisik. Oh, Nabi Adam itu ketika beliau melakukan kesalahan, subhanallah, ngaku enggak susah-susah ditanya. Mudah-mudahan ketika kita melakukan kesalahan, gampang ngaku. Amin. Amin. Sebuting aja kita amalkan, bila salah Pak Camat gampang ngaku. Kan kadang-kadang guru ada susah ngaku, diperiksa kadang ngaku, ini dicek ndak ngaku, ujung-ujungnya dimasukkan juga guru ini di karos urang. Nah, jadi ngaku itu penting. Doa orang mustajab, ngaku terhadap kesalahan. Turun ke bawah, ulun lihat Nabi Ibrahim, beda lagi ujian yang Allah berikan. Nabi Ibrahim ini sejak kecil, masya Allah, ya, bagaimana beliau berbeda pendapat dengan orang tuanya. Akan tetapi perbedaan pendapat Nabi Ibrahim tidak membuat beliau durhaka sama orang tua. Tetap baik hubungan sosial kemasyarakatannya sama orang tua. Birrul walidain, padahal berbeda akidah, berbeda teologi, berbeda kepercayaan dengan bapaknya. Asal Nabi Ibrahim, Allahu Akbar, kok dari bapak yang non muslim kok bisa anaknya jadi seorang nabi? Apalagi cuman nggih mantan preman pensiun. Nggih. Ya, ini bapaknya non muslim, anaknya jadi nabi. Loh, kenapa pusat? Itulah hak prerogatif Allah. Okay. Hak prerogatif Allah. Anu, tahulah guru hak prerogatif guru. Poh, itu kawarhamni nang tahu. Okay. Lon pacamat. Okay. Itu bahasa-bahasa orang-orang eksekutif, legislatif, yudikatif, orang-orang atas. Okay. Jadi pesantren perlu juga belajar itu supaya paham apa yang dimaksud dengan itu tadi, hak prerogatif. Kalau bahasa di sininya supaya nyaman, anu Tuhan itu harap tasarah sidinai, paham. Enggak ada paham terlalu bahana sudah. Tuhan itu hebat, apa nan sidin handaki kun payaku. Inggih, apa itu aja tuh supaya kita yakin. Dalam satu riwayat, pada usia 13 tahun Nabi Ibrahim sudah berbeda pendapat dengan orang tuanya. Ringkas cerita, sang ayah marah. Bahasa Banjarnya, sarek bana Abah Sidin, ikam ini baharat-harat beda pendapat. Maaf Abah, saya ini kan dapat wahyu bahwa Tuhan yang hebat itu hanya satu, tidak ada duanya. Allah wahdahu la syarikalah. Abah, kalau begitu kata ayahnya, kamu saya usir kalau begitu. Nggih Abah, demi mempertahankan sebuah keyakinan, ulun rela menghindar dari rumah. Maka Nabi Ibrahim lari ke suatu gua. Di gua itu ketika malam hari keluar beliau melihat bulan. Masya Allah, barangkali ini Tuhan saya dulu waktu masih usia 13 tahun. Setelah bulan hilang, waduh, Nabi Ibrahim, kada mungkin Tuhan bisa hilang ge. Melihat matahari ayo gonol bana, oh barangkali ini Tuhan saya, hadza akbar, is the best, begitu, yang besar. Hilang lagi, waduh, lain kayaknya. Lalu kata beliau, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mirip lawan korek dikit, mirip-mirip aja.
Kulinna salati wa nusuki wa mahyay wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa Ustaz begitu-begitu bacaannya berubah-ubah Ustaz Rasid tahu itu. Kalau kulinna sholati dalam istilah kiraatnya, Pak Camat ngarannya nakol, lain nakal bahasa Banjar lain nakol, memerindahkan harokat. Kalau sholat kenapa jadi dirubah, namanya taghlis dalam ilmu kiraat, nanti tebal. Nah, lalu di sana ada diimalahkan wa mahya wa mahya wa mamati lillah. Jadi hidup dan mati kita, ternyata kita kumpul di sini semua tidak lain tidak bukan, bukan untuk rame-ramean lillah, mudah-mudahan dapat pahala kita berkumpulan. Masya Allah, ulun tu iri lawan bubuhan pemaulitan, tahulah kewarhani kenapa. Sidin mulai pertama tu dudukan tadi umma malaikat berkumpulan, arwah ruh nabi datang mendoakan tukang pemaulitan yang dahulu datang. Kenapa doanya? Jar malaikat, ya Allah sehatkan badan orang yang cinta Rasulullah. Amin. Yang kedua, doa malaikat mudahan umat Rasulullah jangan kesulitan duit. Amin. Ya guru, alhamdulillah Pak Camat ulun kada pernah kesulitan duit berkat mau maulid. Masyaallah. Ih, hebat. Ustaz, pernahkah kesulitan duit? Alhamdulillah, berkat mau maulid. Masyaallah. Hebat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ustaz, bagaimana agar Quran itu gampang dihafal dan bisa dipahami? Belajar. Belajar. Loh, supaya ingatnya tuh nyentol bujur-bujur. Loh, sudah diceritakan dalam maulid pian tuh sudah baca. Ya Rabbi salli ala Muhammad wabdah minal khair kullamulangangangangkuk. Ya Allah Gusti Tuhan yang Maha Agung, versi orang Jawa dengan berkat Rasulullah Kanjeng Rasul, manusia asyraful anbiya wal mursalin, daya ingat ulun yang terbatas berkat aura dan nurnya Rasulullah, jadikan otak dan hati ulun menjadi cerdas. Amin. Masya Allah. Amun dipikir-pikir, waduh Pak Camat, 6666 ayat, 114 surah, 30 juz itu bah pian meitihi aja kan layu sudah sesengot gitu. Meitihi aja umat guru saya ini bah letoy guru uja amun diitihi lamun dihafal katanya. Masya Allah. Itu Ustaz Rasid tadi kalau tidak salah Ustaznya antum baca surah Al-Ahzab gitu. Beliau itu bercerita Pak Camat agar memberikan spirit dan inspirasi. Nanti bahasa itu pulang gitu. Apa ya, pahamlah kayak spirit dan inspirasi gitu. Kan bingung pulang gitu. Tugas Pak Rahmi pulang menjelaskan kita. Nah, agar kita ini semangat bagaimana melakukan hidup ini, bahwa hidup ini teramat singkat. Bagaimana memanage, nah, memanage pulang tuh. Bagaimana mengatur agar hidup ini bermakna, salah satunya adalah kita memperingati manusia agung yang memang pantas untuk diagungkan karena beliau sebagai uswah hasanah dalam seluruh aspek kehidupan. Jersidin tadi mulai ucapan Nabi, mulai perbuatan Nabi, ikrarnya Nabi, Allahu Akbar, bagus-bagus semua. Bahkan Nabi berujar, kalau bahasa kerennya, statement Rasul
Kalau bahasa kita, sabda Rasulullah, apa kata Rasul? Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah wa man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba al-hadith. Seluruh umatku nanti amin. Mudah-mudahan kita diaku sidin sebagai umat kata guru tadi. Amun kita mengaku ni guru ngaku aja bang kita di barata. Tapi mudah-mudahan sidin maakui sebagai umat sidin. Semuanya jasidin masuk surga nanti. Alhamdulillah. Nah kecuali jasidin yang enggak doyan. Tak kingin kata orang Sunda, moh enggak kingin masuk surga, yang enggan enggak mau masuk surga, abak dalam bahasa Arabnya. Waduh guru, adalah orang yang kada mau masuk surga, ada kata Nabi. Lalu Rasulullah mengklarifikasi atau mensyarahkan bahasa pesantren, menjelaskan bahasa kita, menerangkan. Ini kata Rasul, waman ata'ani dakhalal jannata. Bubuhan pian nang paasian banar ninina, insyaallah kena dimasukkan Allah ke dalam surga. Tetapi jasidina wa orang-orang nang waman asoni ketujuh membangkang dawan Nabi kada maasi. Nah jasidin aku handak kayak membawa masuk surga lah guru. Inya kada hakon ngalih contoh Kan'an anaknya Nabi Nuh. Noah kata orang sana lo ndak mau masuk kapal, akhirnya meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman pada bapaknya sendiri. Loh kenapa pusat ada begitu contoh dalam Quran? Maksudnya supaya anak tuan guru, anak kiai, mbok iya jangan sombong, jangan arogan, jangan sok-sokan, jangan cakah muha alias rasa harat. Mentang-mentang anak tuan guru tu Nabi, enggak ada jaminan, apalagi cuman anak ustaz kayak Abdurrahman, apalagi cuman ustaz-ustazan. Loh gimana ustaz-ustazan? Ya baca ayat belepotan tanpa huruf, hadis dipadahkan Quran, Quran dipadahkan hadis, itu ngarannya ustaz-ustazan. Berani ayat salah, paling fatal seorang ustaz kalau ayat itu salah. Wajib hukumnya tepat dan sesuai Quran itu. Kenapa ulun suah mendengar khutbah? Bahasannya panjang bana, mulai kisah dalam tanah, dalam laut, sampai ke langit ketujuh. Benar kada suah naik ke langit ketujuh nggih. Ceritanya mantap bana, lebih 2 jam khutbahnya. Jamaahnya sepi. Wah, kada dendang berbunyi taguringan. Kelalawasan, sudah salah baca ayat. Nah ini penting, ulun berharap masjid kita guru jangan sampai ada khutbah terlalu panjang, termasuk menceramah hari ini jangan terlalu panjang gitu. Karena nasi sudah siap konsumsi nggih guru nggih, alhamdulillahnya. Inti-intinya aja kita hebat nih para nabi. Abdurrahman, yuk jangan arogan, jangan cakah, jangan merasa haram. Tu lihat istrinya Nabi Soleh, istrinya Nabi Lut, ya. Ternyata tidak beriman kepada suaminya. Maksudnya yang mana merasa jadi bini tuan guru, jangan merasa harat, merasa hebat. Tu istri Nabi dalam Quran, coba buka nanti. Gih, ada ceritanya juz 29. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ملاوان سما لكي وده لكي نبي. Apa kata Allah? Falam yughniya anhuma minallahi syai'an. Tidak bisa membela suaminya. Wa qila dukhulan naram
mentang-mentang merasa bini Nabi masuk neraka ikam gara-gara kada maasik lawan laki. Mohon maaf, ulun sering sampaikan, tolong bini-bini ustaz dan bini-bini tuan guru jangan sombong tuh istri Nabi, jangan cakah muha, tak ada jaminan alias garansi bagi kita. Quran yang bilang, Masya Allah, dalam surah At-Tahrim juz 29. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak sombong. Amin ya rabbal alamin. Allah ya Karim, hebat Nabi kita ini. Ulun keingatan guru akhlak sidi ini tabaca menangis rasanya batin ini supan lawan Nabi kita. Kalau bukan berkat sidin hari ini kada tak kumpul kita, amun kisah nang lain kada payu pian. Tapi kalau Nabi nang dikisahkan, ya Allah ya Karim, nang susah jadinya nyaman. Maaf guru, nino karwada ini gratis kah berduit kah? Mau olah susu ni gratis kan? Ringan pian, ikhlas memberi. Ada nang tak banyak tapi ikhlas, ada nang tak dikit mudah ragu-ragu enggak. Baik nang banyak pacama tapi ikhlas. Ketimbang dikit ragu-ragu. Kayak apa setelah sini? Pas hajangi lah guru. Nah ini kita malu sama Nabi. Leh. Kenapa abah demikian? Ya sudah dinyatakan tentang Rasulullah. Enak jadi umat Rasulullah. Ya Rabbi salli ala Muhammad waslih wa sahil ma qad ta'awang. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan berkat junjungan Rasulullah, waslih, bimbing kami dalam bertutur, bimbing kami dalam beramal, bimbing kami sebagai pemimpin rumah tangga imam bagi bini uswa, bimbing kami terhadap anak, bimbing kami dalam bersosial dan bermasyarakat dengan berkat Rasulullah, lurus sempurna, baik dan mudahkan urusan kami. Amin ya Allah, nyamannya kita bisi Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah, makanya ulun rumusnya bagaimana? Anak-anak kita suruh menghafal Quran dulu baru menghafal rumus fisika kimia, karena itu masih jauh. Bila sudah hafal Quran kada usah banyak, 30 aja jangan dilabihi nggih. 30 juz saja hafal sempurna, insyaallah fisika masuk, astronomi masuk, biologi masuk, geografi masuk semua, Pak. Pinter. Berbahasa pun gampang, karena Quran mengajarkan wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum, dalam Ibrahim juz 13. Nabi dijamin berbahasa serba bisa karena Al-Quran sudah dikuasai. Ulun iri tu melihat gubernur NTB, padahal banyak Hindu di sana. Lah kenapa? Gubernur NTB 10 tahun sudah hafal Quran dan beliau 2 periode menjadi gubernur. Orangnya anum aja tapi bungas nih. Anum aja bungas, alim, doktor tafsir, cum laude beliau di Mesir, se-Asia terbaik. Jadi gubernur muda. Ulun menghayal Pak Camat kalau gubernur kita di Kalimantan nangka itu. Imbahnya kadada khatib sidin nang maju guru engge. Kenapa kiai pian sudah pang bisi bupati kiai. Ulun dipelihari belum bisi lagi bupati kiai, mudahan ada kena pelihari menuruti cuai. Amin. Ini kada kampanye menghayal. Allah enak abah kalau orang ngerti agama, cinta Rasul, mimpi uduh cakep banget tuh. Mudah-mudahan bini kita enggak sombong. Anak-anak kita ndak sombong. Hebat Rasulullah. Lalu Nabi Ibrahim ini sinergi, seirama dengan istri beliau. Ya, cobaan yang kedua setelah orang tua sama istrinya. Istrinya cantik, darah biru, keturunan Ningrat. Cantik bungas, namanya Sarah.
Siti Sarah ini luar biasa menjadi rebutan. Kebetulan saat itu rajanya doyan perempuan. Rajanya, pemimpinnya senang babinian kada kau melihat bini orang bungas diambilnya. Nih. Pas Nabi Ibrahim umak berat menghadapi itu Siti Sarah bungas mana. Banyak nang handak lawan Siti Sarah tu, tapi kada ada nang cocoknya. Ketika Nabi Ibrahim nang berdatang je Siti Sarah, nini nang kumimpikan 3 malam berturut-turut urangnya nih. Mudah-mudahan kita kawa ka itu nih. Bila handak berdatang mimpiakan dulu babiniannya 3 malam nih. Kayapa pecamat akur kah? Kayapa guru? Alhamdulillah, mimpiakan dulu ikuti Nabi Ibrahim. Makanya Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti kakek beliau. Le mimpi dulu ge Siti Khadijah 3 malam berturut-turut. Setelah melihat, oh ja Siti Khadijah nini nang dalam mimpiku 3 malam berturut-turut urangnya. Lalu bibi Nabi yang bernama Siti Atiqah, siapa itu? Itu kemanakan aku. Bah sudah, aku kada handak lagi lawan nang lain, itu aja kena lakiku. Mantap banar. Ada kita wahini guru bepacaran 9 tahun, kawin 3 bulan cerai. Beta, masya Allah. Nah inilah hebat kita punya Nabi sallallahu alaihi Muhammad Allahumma sallallahu alaihi. Setengah 4 sudah. Asar jam berapa guru? Jam 3 lewat. Ini masuk asar sudah? Belum. Nah pokoknya guru bila sampai asar ingati ulu, tuntung kada tuntung ampihnya. Itu belakang kelihatan kah? Kelihatan? Iya. Supaya anu guru maaf ulun berdiri supaya kelihatan di sana. Jin pecamat lah ulun berdiri. Alhamdulillah. Salam cintanya umat Rasulullah kita bersama, tidak boleh bermusuhan. Kata guru, kita ciptakan suasana yang kondusif. Nah di bahasa pecamat ini ya, bagaimana masyarakat kita rukun, guyub, bersama kayak begini. Coba lihat, adalah Power Hamni sepulang dari pengajian, ya tuh Ustaz Teler katanya habis pulang dari maulid, adalah kada ada nikmat kita. Ini Rasulullah. Hebat Nabi kita ini menyatukan umatnya. Makanya Allah bilang Rasul itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka Muhammad, aku tidak kirim kamu Muhammad ke muka bumi. Loh untuk apa dikirim Rasul? Illa rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Allahu akbar. Ayah babinian zaman dulu sebelum Rasulullah lahir, Allah disiak-siakan orang abah babinian. Mudah kaya sandal aja yang dipakai pinaluyung, tinggalakan ganti pulang nang hanyar. Kesian nasib babinian. Dan boleh saat itu bahkan dulu baca dalam sejarah, ada seorang laki-laki yang bisi bini 350. 350. Sanggupkah pian? Kada ulun nakoni nang ta anum sanggupkah? Amun nakoni ayah kira-kira sudah maaf ta tuha kada lagi nang anum aja nya. Menyarahkah? Menyarah ka ini nah kan. Ndak sanggup ayah, ininya hebat orang tu. Datang Rasulullah, enggak boleh, jangan sembarangan. Kata Rasul, perempuan juga makhluk Allah, dia punya hak kesamaan dalam hal beribadah kepada Allah, jangan dibedak-bedakan. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir al-hujurat. Ini agama kita ini ayah. Jadi kalau ada orang menghina ajaran Islam, kena belum ngerti. Hari ini tanggal berapa?
Tanggal 3? Oh, berarti Jumat tanggal 2. Jadi 212. Oke, baca mat 212. Kemarin 411 lillah katanya demonya. Lillah. Yang ini weresab sablan 212. Iya. Alhamdulillah gara-gara Ahok nggih surah Al-Maidah jadi terkenal se-Indonesia. Syukur, mudah-mudahan ada Ahok-Ahok berikutnya. Abut umat Islam membuka Al-Maidah. Mulanya kada kita buka-buka Al-Maidah. Syukur Ahok mengingatkan, terima kasih wahai Ahok, kau dibuka akhirnya Al-Maidah ayat 51. Ulun tertawa aja, boh, biar 1000 Ahok menghina agama Allah, tidak mungkin. Allah sudah bilang dalam Al-Munafiqun, walillahil 'izzatu walirasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la yafqahu. Kemuliaan itu sudah Allah patenkan. Untuk siapa? Untuk orang beriman dan Rasulnya. Tidak ada orang berani 1000 manusia menghina Al-Quran, tidak akan jatuh kemuliaan itu. Wong Allah yang maha perkasa. Ulun tak baca pacamat sejarah Sayyidina Umar. Makanya di SMS kawan pusat kita umpat demo kah? Kemana? Ke Jakarta. Mak tiketnya ulun jamin pulang pergi. Uang saku 5 juta kedikitan jerul. Kalau pina ulun tak katung-katung di Jakarta, kayak apa ulun bulik nge? Ulun tulak jurun majlis banyak nang ulun tinggalkan. Ulun umpat berdoa aja, berarti pian ini lemah iman. Bukan itu, pian mewakili tulak ulun doanya. Ad-doa silahul mu'min, kata Nabi, senjata orang beriman. Doa bukan lemah. Tu lihat Rasulullah ketika Sayyidina Umar bin Khattab keluar-keluar, kata Umar, siapa yang mengikuti Rasulullah Muhammad yang gila itu sebelum tahu lawan Nabi. Siapa yang mau mempelajari Al-Quran, saya pukul, kutempeleng, bahasa Banjarnya. Umar itu pantang kalau sudah tahu ucapakan kada menempeleng. Wong tajudnya padang pasir saat itu. Siapa nak ada kenal lawan sini? Iblis saja 5 kilo menyingkir. Apalagi kita ini. Hebat itu Sayyidina Umar, masya Allah. Lalu sidin kuciak-kuciak ke itu, lalu ada yang nyeletuk, ini Ustaz, alah Umar gaya lu ngomong teriak-teriak, yuk kecolongan, ketinggalan informasi, yuk alah adikmu sendiri sama suaminya tuh umpat jemaah Nabi. Hah, kata Umar, lah kuciak-kuciak dikontrol keluarga, jangan kuciak-kuciak. Bah, sekali dicek bujur ading sidin lagi megang Quran, baca juz 16 surah Toha. Lalu sidin hamuk, mbah datang masuk ke sana, takau di tempeling sidin ading sidin, tak gugur Qurannya, diambil sidin lemparkan sidin Qurannya. Nabi menyaksikan. Apa doa Nabi? Apakah jadi Nabi mudahan Umar stroke, mudahan Umar buta, mudahan Umar mati? Kada. Tapi Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, mudah-mudahan dengan perilaku Umar yang kata-katanya diikuti jemaahnya, dan Umar ini punya power, punya kekuatan, punya jemaah. Ya Allah, masukkan, buka hatinya. Hanya sempian yang bisa merubah hatinya agar masuk Islam. Tolong wahai Allah supaya Islam ini mudah menyebarnya. Kabul doa Nabi. Ulun menghayal yang 100 ribu ketika demo 411 kemarin berdoa misalnya di Monas, ya Allah ya Tuhan, kemudahan saudara kami Ahok sehat badan, mudahan Ahok panjang umur, mudahan Ahok murah rezekinya, sugih sudah jauhnya, mudah-mudahan Ahok diubah hatinya menjadi umat Islam. Kira-kira Ahok di rumah bisa menangis, haya oe kagak pernah dapat doa begini, haya, kira-kira. Masya Allah. Hebat ayah Nabi kita, uswah hasanah, dengan bahasa hati.
La ikraha fid din. Dalam akidah tidak ada paksa. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Yang baik itu baik, yang tidak baik itu baik. Faman yakfur bil taghuti wa yu'min فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لا انفصام لها والله سميع عليم. الله نعمتnya Quran mengajarkan kita. Jadi kita sebagai umat Islam, tolong kita kembali Quran, kita perdalam betul-betul bagaimana petunjuk dalam kehidupan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bubuhan pian yang mengamalkan sunnah Nabi ini, pangbuktinya damai. Ulun bakisah pian hakon mahadangi sabar dalam hati pabila jua ustaz dituntungnya inggi sambil dikutil wadai lamun adam sudah habis lapor lawan panitia nge ngan nyaman duduk ayah dapat ilmu, mulut dapat makanan, batin dapat siraman. Inilah hebatnya umat junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat cemburu kanda ujar malaikat, aku hendak benar jadi umat Nabi Muhammad, kok duduk dapat pahala, diam dapat pahala, hadir ke majlis dapat pahala, biar mengantuk nge tetap dapat pahala, teguring dapat pahala juga nggih, cuma wah ruginya kada paham nggih, itu aja. Ini kada menyindir ulun nyinggung aja nggih tentang Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Anu ini guru lambat ka jam ini? Lambat nggih. Anu guru jam ulun pas sudah setengah 4 nini kurang 10. Nang mana nang bujur yo nang ini kan lagi turun kan nggih. Ulun tolong guru bila sampai tolonglah instruksi nggih. Instruksi bila sampai instruksi. Instruksi nggih. Sedikit lagi nggih. Pegangan kita Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihi lan tadillu fihi abada kitaballahi wa sunnati rawahu al-Bukhari wa Muslim al hadis aw kama qala Rasul. Insyaallah umat ini tidak akan terpecah belah ketika Quran dan hadis yang kita pegang dan ijma qiyas jal beliau tadi, intinya ahlus sunnah wal jamaah. Selamat insyaallah. Allahu akbar. Sadang ulun baduk pulang nggih panat sudah nggih. Sedikit lagi. Pokoknya ulun menuntungkan nang itu nah nggih. Hebat agama Rasulullah. Patut kita bersyukur menjadi umat Rasulullah. Perilaku Rasulullah dalam kehidupan apa? Tidak lain tidak bukan yang diajarkan para nabi. Ya sederhana tapi berbobot dan bermakna. La ilaha illallah. Itu kata beliau, ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lahu. Tidak ada yang diperintahkan oleh Allah tuh bikin susah. Coba lihat pian sembahyang, ada kenang susah, kada ada guru lah nyaman. Maaf, kita puasa. Kada pernah ulun mendengar, ya Allah, Ustaz kampung apa ini katanya Ustaz? Ya Allah sungai landas, artinya sekampungan meninggal dunia gara-gara puasa adalah. Dada, malah sehat-sehat, Masya Allah. Berarti makana ala nabi min harajin, tidak ada yang bikin susah perintah Allah. Allah sudah tahu ukuran kita, atau dalam bahasa kerennya kapasitas yang dimiliki oleh manusia. Wong Allah yang bikin ngerti spare part yang cocok mana itu. Begitu sudah kita adakah sama sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl, umat-umat terdahulu sana. Wa kana amrullahi qadaran maqdura.
sudah diukur oleh Allah. Abah, hadi, kenapa di anda terakhir? Busiah di andak pertama, pian lucut rumah kada bisi, tata berangkat haji, betul? Tapi kena terakhir guru di andak nge, amun kada badut, jangan maksa. Alhamdulillah, ini kada rumah dijual, empang dijual, kebun dijual, bayar bulik di mana di ya, jangan. Nanti kesannya agama itu memaksakan, ndak boleh. Kita menunggu nang gratis saja biar plus nggih. Kayapa Pak Camat nggih? Pesajakah? Kayak itu. Allahu Akbar. Abah jangan dipaksa, ndak boleh agama itu memaksakan. Agama ngatur Rasulullah begitu. Ya, zakat bagi yang ada di zakat. Karena pun makan aja ngalih, di mana nak bersakat nggih. Hebat agama kita, masya Allah. Nah, itulah. Lalu pesan Allah kepada Nabi, mudah-mudahan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, hanya takut kepada Allah, jangan takut dengan yang lain. Inilah mungkin makna la ilaha illallah. Yang adil Allah, pengadilan bisa salah. Yang mulia Allah, guru kita bisa salah. Tolong kita tanam dalam hati, hati-hati jangan sampai ada dua Tuhan di dunia ini. Satu Allah, Allah saja. Kata Allah, saya sangat cemburu dari orang yang pencemburu. Jika you Abdurrahman dan sanak ikam seiman berani menduakan Allah. Bagaimana menduakan Allah ayah? Maaf burun bisi bini, misalnya biar anum tapi bungas. Gini, contohnya. Ulun bisi bini, anum tapi bungas. Kada tuha tapi kada bungas, kada ni anum tapi bungas. Lalu bini ulun ni bapa pinta sekahandaknya, lalu rela ulun melanggar hukum Allah demi membahagiakan bini ulun. Berarti ada Tuhan kedua selain Allah. Abdurrahman rela membela bininya dan bisa melanggar hukum Allah demi kesenangan istrinya. Berarti ada Tuhan kedua selain Allah yang ulun utamakan. Atau anak ulun, atau harta ulun, maaf, atau jabatan tahta ulun, atau finansial keuangan yang ulun miliki, lalu ulun menjadi ya menuhankan itu. Itu yang disebut dengan ilah, ya Tuhan, sesuatu yang diagungkan dan dibesarkan. Makanya ulun lajari bini rajin sayang, bebek, beb. Ini anu Pak Camat bahasa kanakan beb ya guru hengke. Ingat sayang, yang agung Allah, suamimu tidak. Maksudnya gimana apa? Cintamu yang pertama untuk Allah, Rasulullah, baru suamimu dan anak-anakmu. Lah kenapa? Kamu kalau mencintai abangmu, abangmu bisa mati. Suatu saat abangmu ini akan hilang dari peredaran. Wa ima meninggal dunia, bila aku mati berarti ika menjadi balu alias janda bin rondo. Kalau abangmu mati, lah atau nanti jodoh sudah habis, dinda ndak boleh marah-marah, sadar betul, ya qadarum maqdura kata ustaz tadi dalam Al-Ahzab, sudah diatur oleh Allah. Kayak itu juga kita, hai jangan bela-bela mati-matian bini kalau kada maasi menurut agama, wassalam barakallah. Tapi guru ulun cinta, cintanya urusan hati, guru jangan, gi usahakan ganti merek yang terbaru. Ini saran aja nggih, tolong sampaikan ke ibu-ibu kena nggih. Akur kada bo? Akur kada bo? Kada jersidin han. Masyaallah. Inilah kadang-kadang hati ini terlalu ta'alluq kepada makhluk sehingga hati kita menjadi menderita. Oh, adalah itu contohnya ada. Coba pian buka surah At-Tahrim juz 29. Contoh Rasulullah ketika ada rahasia yang tidak boleh disampaikan, ternyata bini Nabi berani menyampaikan di belakang dengan istri yang lain. Allah marah. Muhammad, aku siapkan stok yang hebat sudah, kalau nya kada maasi singkirkan, ambil merek yang terbaru. Ulun bacakan ayatnya supaya ada dalilnya, ulun bapandir telah. Yang pertama bahasanya asa rabbuhu in tallaqakunna, barangkali Tuhanmu ketika kamu menceraikan istri yang tidak mau diatur.
ayyubaddilahu azwajan khaira, digantikan bini yang lebih baik. Antara contohnya, bikunna muslimatin mu'minatin, satu muslim fa'asiat beriman, qanitan ahli ibadah, sadar diri, ahli ibadah jenah, ya Allah ku siapkan sahihat, kurangnya senang berpuasa, sajibatin, nah, boleh yang bujang gadis ada, jal Allah ta'ala. Sayyibati wa abkara. Ah, iya nang judul lagu Ustaz Asite, kamu mau pilih mau yang janda apa yang gadis? Iya judul lagu di situ mah ambil tuh. Maksudnya boleh nang gadis, boleh nang janda. Ini kan anak-anak kita suara bagus Ustaz malah lomba nyanyi, pawarhani ulun miris hati. I acara mantenan rumah batata masjid, panggung ligang masjid, hantak-hantak, i terong dicabein. Wah, peterong dia Allah. Kasian begantar mimbar nggih, malaikat tohok menahani nggih. Terong dicabein nggih, lawan kucing garong ubah kada gampang. Jangan adab kita sian hati Nabi sakit sidi. Jangan. Itulah tadi mukminat muslimatin mukminatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibati wa abkara. Allah. 5 menit lagi. Dia 5 menit. Gih minta waktu ulun sedikit. Kada apa-apa pang pacamat ulunnya guru ai senang banda melihat urang Sungai Landas niyo. Kenapa? Orangnya suka kalau agama itu diacarakan. Maaf kalau kami di perkotaan kadang-kadang ngalih mencari jamaah. Bubuhan pian ni bekiawan aja beundangan terkumpulan. Cocok aja kena ini calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya. Han, ulun senang. Kadang-kadang bisa kada ingat ampih padahal uyuh bapak handeringge. Imbah ini nak ulun boleh kepala hari ya ini malam ini acara pula. Nah, makanya awak uyu kadang-kadang masya Allah, tapi kalau Rasulullah yang diperingati sigar melihat orang bermaulid ulun biar mata mengantuk waras gitu. Nah, ya jar bini ulun kada uyu lah yang piannya yang jangan ditanya masalah uyu ni remuk rasanya yang awak itu cuma yang diperingati Nabi. Cuma bini ulun paham bila ulun pindah ke uyuhan ya Allah nyana mencium tangan bolak-balik fotokopi gratis gitu. Iya malah pasakan tu kan baca mata nah kada hilang kada ampih nah. Man, bakis baik kada kegampangan pian artinya bini ini guru bisa memberikan semangat bisa mempahapak antara dua nggih iya kalau guru lah inilah kita harus bisa mencari bini itu biar aja inya pintar alim asal bungas tapi soleha. Jangan mencari nang kada kakaruan tapi penyarikan nggih cari nang bungas baik tapi paham. Maaf nggih. Bu. Bu. Adakah ibu-ibu di sana? Kayak apa akur ka, Bu? Akur jasidin kan tahu kisahnya tuh gimana. Nah. Sebagai penutup 2 menit lagi. Nah. Kayak apa Bu lanjut, Bu? Lanjut, Bu. Gimana Bapak-bapak lanjut, Pak? Bagaimana, Bu? Bapak-bapak lanjut, Bu? Alhamdulillah acara guru kenapa jangan salah paham masya Allah kunci pertama diterima amal kita iman yang kedua beramal soleh yang ketiga ikhlas mudah-mudahan menjadi penghuni surga amin.
Pian buka kena surah Hud juz 12 Quran ulun sebelah kiri dari baris atas yang kelima dari atas, jumlahnya 15 baris Quran ulun pojokan itu. Tiga. Innallazina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wa 'amilussalihati wa akhbantu ila rabbihim, ikhlas kepada Allah. Akhbatu, tunduk ikhlas kepada Allah beribadah. Ulaika ashabul jannati, mereka menjadi penghuni surga jar Allah. Berapa tahun ustaz namanya? Hum fiha khalidun, para tuan guru dan sanak ulun saiman barataan. Ya Allah, jangan jadikan sia-sia kebersamaan kami. Kami cinta dengan Rasulullah, kami sayang dengan Rasulullah. Mudah-mudahan perbuatan kami dicatat sebagai amal soleh. Iman, amal soleh, ikhlas. Nah, laki-laki babinian tuh sama ibu-ibu juga. Nah, ada 7 sifat nanti calon penghuni surga dalam versi paham kai menurut nge, surah Al-Furqan juz 19. Tapi waktu jua yang memisahkan, kepanjangan bahana sampai 7. Mudah-mudahan episode yang akan datang, tahun akan datang, berseri insyaallah. Ini kada memesan, cuma menyampaikan aja nge, sambungannya guru lah. Amun disampaikan kepanjangan sebagai penutup ambil barokah. Ulun baca Quran kenapa senang? Ayah dan sanak ulun kena yang mendengar itu dapat pahala, nang membaca ini biar kancang urat bulu dapat pahala juga nge. Nah, jadi kita nang semua hadir mendengar bacaan Quran termasuk sunnahnya Rasul, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, dalam satu versi tilawatul Quran. Apa syaratnya? Kita iman kepada Allah, laki-laki dan perempuan. Ulun tutupkan. Wa man ya'mal minas salihati min, amal soleh dari laki-laki, awunsa wa huwa mu'minun fa ulaika, mereka itu yadkhuluna al-jannata, dimasukkan Allah ke dalam surga. Wa la yuzlamuna naqira, ada di sini. Wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Luar biasa warisan Rasulullah. Mudahan anak cucu kita ada yang doyan menghafal sampai kiraatnya biar ngerti betapa hebatnya warisan mutiara yang dititipkan Rasulullah. Malu kita kalau tidak warisin ilmu Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, luar biasa. Jam sudah menunjukkan 3:30 sampai. Tuntung kada tuntung harus tuntung. Insyaallah tahun depan mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, Pak Camat jadi saksinya, guru jadi saksi sebagai ketua panitia, Ustaz Rashid pembaca Qurannya, dan semua yang hadir.
Kita berdoa semoga dipanjangkan umur sampai tahun depan demi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Hanya ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta halal, minta ridha. Jika ada anekdot lelucon ulun yang mungkin menyinggung apalagi menyakiti perasaan dan sanak ulun seiman, minta halal, minta ridha ulun dunia akhirat. Semoga kita dimatikan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul hadi ila siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.